Pasukan kucing rabun Ukraina di Kursk sepertinya semakin tertekan. Di mana dalam sebuah video yang diunggah oleh Presiden Chechnya, Abah Haji Ramzan Kadyrov, dalam akun resminya pada tanggal 12 Agustus tahun 2024. Memperlihatkan satu unit kendaraan tempur berjenis kelamin MRAP milik pasukan janda bolong Ukraina yang masih dalam keadaan sehat walafiat berhasil disweeping dan semua burung pasukan disunat. Dalam razia zebra dadakan tersebut, seperti terlihat dalam video, pasukan Abah Haji Kadyrov sukses mendapatkan seperangkat alat perang lengkap dengan amunisi. Tampak dalam rekaman, kendaraan MRAP odong-odong yang sudah balik nama ditilang menggunakan AK-47 ini. Membawa begitu banyak logistik tempur pasukan janda bolong Ukraina di garis belok. Bayangkan bro, ente lagi enak-enak bawa mobil tiba-tiba dirazia istri pakai AK-47 dan bazooka dari samping depan belakang. Maka ente pasti akan langsung turun karena cucian di rumah menanti. Tampak juga dalam video, kendaraan ini juga membawa minyak tanah cadangan sebagai BBM, karena di tempat ini ente tidak akan menemukan galon buka 24 jam. Disebutkan dalam unggahan, bahwa adapun pasukan yang membawa MRAP ini sudah modar dan menjadi arwah gentayangan. Di mana gambarnya tidak bisa admin posting karena harus ikut aturan. Bayangkan bro, lagi enak-enak di rumah malah disuruh perang. Pas giliran jatah pulang, dapat perintah lagi masuk ke kandang macan.